Halo teman-teman fans Malut United FC, pada hari ini kita akan main benar atau salah bersama salah satu pemain kita, Kapten Malut United FC, Kak Ilhamuddin Armain. Sapa dulu Kak. Halo kita. Ya, hari ini kita mau main Kak, benar atau salah? Oke. Okay. Kak Ilham pernah main sebelumnya, jadi nanti saya akan kasih pernyataan, lalu nanti Kak Ilham tinggal bilang benar atau salah pernyataan itu. Oke. Okay. Langsung aja Kak, kita mulai gamesnya. Indonesia 3 kali meraih medali emas sepak bola SEA Games. Benar. Benar Kak Ilham ya? Bagi di bawah Indra Safri juga ya? Iya, di bawah coach Indra Safri juga. Pelatih Indra Safri pernah melatih Bali United. Benar. Berarti waktu itu tahun berapa Kak Ilham? Ingat ya? Tahun 2015, 16. Berarti setelah bersama Kak Ilham di U19? Iya, langsung dia ke Bali United. Sukses bersama Timnas, lalu ke Bali United. Lalu ke Bali United. Sekarang ke Timnas lagi? Sekarang ke Timnas lagi. Akhirnya bawa medali emas SEA Games kemarin. Betul. Di final Piala AFF U19 tahun 2013, Evan Dimas berhasil menjadi eksekutor saat adu penalti melawan Vietnam. Tidak benar itu. Gimana tuh? Kayaknya ingat betul momennya. Ingat momen waktu dia tendang penalti ditepis sama kiper. Tendangan pertama bukan ya? Kalau tidak salah tendangan kedua atau ketiga itu. Iya. Meskipun itu Bang Evan Dimas gagal. Gagal tapi kita juara. Siapa penentunya waktu itu penalti? Ilhamuddin Armain. Jadi waktu itu Ilhamuddin dipercaya menjadi eksekutor penalti penentu. Sebenarnya tidak ditunjuk. Gimana tuh? Ada cerita lagi tuh? Ini ceritanya nih, ya. Sebenarnya itu tidak ditunjuk untuk mengambil penalti. Karena pelatih sudah tahu, di setiap latihan saya orang yang tendang penalti itu tidak pernah masuk. Salah satu orang yang tendang penalti itu tidak pernah masuk. Lalu pas di pertandingan itu, final itu, adu penalti, para pemain semua diskusikan itu kan tambahan pemain untuk yang tendang kan seri waktu itu, jadi menang sama ada semua pemain berdebat itu, Ilham kamu maju aja, oke okay, kalau gitu saya yakin aja maju aja karena dukungan dari teman-teman kan berarti itu kan mereka percaya sama saya ya, saya juga kan harus yakin udah saya ambil aja bismillah aja alhamdulillah gol mengarahkan bola kemana dulu kiri ke kiri kiper. Kena tiang lagi, hampir nggak masuk lagi itu. Untungnya masuk ya? Untungnya masuk, alhamdulillah. Tuh. Selamat ya, Bang. Terima kasih. Agak terlambat ya? Selamat dari saya. Iya, terlambat. Sekarang udah bersama. Udah berapa tahun ya? Udah 9 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun. 12. Udah berapa tahun ya? 10 ya? 10 tahun yang lalu. Masya Allah. Pelatih Sintayong pernah membawa Korsel mengalahkan Jerman 2-0 di Piala Dunia 2018. Benar atau salah? Benar. Semua pelita sepak bola Indonesia kayak tahu nih ya? Kayak tahu semua itu pasti. Sejarah baiknya. Sejarah. Hasil. Itu juga mengejutkan Korsel mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Jerman waktu itu juga satu sip. Juara dunia lagi dulu. Juara dunia 2014 ya? 14. Waktu itu ya? Juara bertahan ya? Hasil. Terus nah, ke 2018 main kalah sama Korsel. Kalah. Hebat dari coach ini. Hebat. Pernah dilatih coach ini nggak? Belum. Tapi mudah-mudahan coach ini juga kan bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Amin. 2026 nanti. Apalagi jumlah peserta nambah ya. Iya. Berikutnya semoga membuka peluang buat Indonesia. Iya, mudah-mudahan. Piala Dunia. Amin. Timnas senior Indonesia 6 kali mencapai final Piala AFF. Benar. Berarti sebenarnya timnas kita hebat. Hebat. Iya, cuman mungkin belum rezeki aja ke kita. Emang harusnya emang jatahnya bersaing di ASEAN. Gak gampang. Sejujurnya beberapa kali masuk runner up, tapi belum dikasih rezeki. Kita sudah berusaha, sudah kerja keras, tapi kan di atas yang menentukan. Kalian juga pernah kan main AFF ya? Senior belum, Selin belum pernah. U19. Apakah kesempatan bermain AFF akan datang? Insya Allah, kalau rezeki saya di situ ya. Siap.
Ya, itu dia tadi sesi benar salah bersama kapten kita, Ilhamuddin Armain. Terima kasih Ilham atas waktunya. Terima kasih kembali. Jadi kapok-kapok main benar salah sama kita. Aman. Boleh salam-salam ke teman-teman Maluku United. Buat masyarakat Maluku Utara, jangan lupa doa dan dukungan buat kami, tim Maluku United, agar setiap pertandingan kami bisa memenangkan 3 poin. Amin. Maluku United. Toma. Toma.